Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Gesa Sport Indonesia. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini dan juga bunyikan notifnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi tentang senapan angin. Bagaimana kabar kalian? Apakah sudah berburu hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Kali ini, depan saya ada senapan angin gejluk keluaran terbaru dari Gesa Sport Indonesia, yaitu ada gejluk DWP Senopati Gamo Hitam seperti ini. Ini dengan model senapan angin yang modelnya sangat keren sekali untuk senapan angin. Kalau kalian lihat detail-detailnya, kali ini saya akan review dan juga bahas lengkap untuk senapan angin ini. Pastikan tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, mari kita bahas mulai dari laras senapan angin ini. Larasnya dari bahan baja terbaik dan juga pilihan dengan panjang laras 60 cm, OD larasnya ini 8 mm ya, dengan alur 12 ulir. Kemudian untuk tabungnya ini dari bahan kuningan dengan OD 25 mm. Untuk jangkauan dari senapan ini bisa sampai 100 meter, tetapi untuk akurasinya itu bisa minimal 30 atau bahkan bisa 30 meter lebih, jadi cukup jauh juga untuk sekelas gejluk senopati. Dan ini pun juga sudah dilengkapi dengan visir, ada di belakang dan juga di depan. Kalau kalian inginnya berburu jarak dekat, itu pakai visir saja sudah bisa memanfaatkan visir bawaan senapan angin. Tetapi kalian pun juga bisa memasang teleskop seperti ini kalau kalian inginnya itu berburu ataupun memfokuskan yang lebih jauh. Oke, senapan angin gejluk senopati ini masih single shoot, jadi kalian harus mengisinya itu mimis satu per satu. Dan ini bisa pengisian full, itu bisa 2500 sampai dengan 2700 PSI. Tetap hati-hati, tetap waspada ya dalam mengisi senapan angin, tekanan anginnya, karena bisa membahayakan kalau kalian kepenuhan, bisa membahayakan pengguna ataupun orang-orang di sekitarnya. Dan pastikan jangan sampai nol, karena itu juga sangat membahayakan senapan anginnya. Jadi tetap jaga kesehatan senapan angin agar tetap awet dan juga bisa digunakan berlangsung yang lama. Dan senapan angin ini untuk pengisian anginnya ada dengan dua cara, dual power. Jadi dengan DWP ini, dual power ini, kalian bisa isi dengan mudah, bisa isi di mana saja, kapan saja kalian mau. Dengan ini, yang pertama bisa dengan gejluk. Jadi kalian bisa dengan gejluk manual, ataupun kalau kalian mungkin kecapean gejluknya itu bisa dengan PCP. Jadi bisa dengan kompresor PCP, tabung scuba, pompa heel pump, itu bisa kalian gunakan senapan angin ini. Jadi sangat memudahkan kalian kalau mau mengisi tekanan angin ataupun angin dalam senapan angin. Kemudian ini model popornya model Gamo ya, terbuat dari kayu mahoni pilihan dengan warna hitam seperti ini. Dan juga di ujung popornya sudah ada bantalan popor sehingga lebih mudah ketika kalian sandarkan di bahu. Untuk picunya sendiri dari bahan kuningan, tetapi belum dilengkapi dengan safety trigger. Jadi kalian pun harus hati-hati juga kalau tangannya lagi berada di area picu. Kalibernya, kaliber aman yaitu 4,5 mm. Ini ya untuk speed track ataupun setelan power. Jadi senapan ini pun juga memiliki keunggulan yang sangat oke, karena memiliki power, setelan powernya itu bisa sampai 5 speed track tarikan. Jadi setiap tarikannya itu juga memiliki kekuatan power yang berbeda-beda juga. Jadi sangat oke sekali. Buat kalian yang ingin memiliki senapan angin gejluk senopati, pastikan segera hubungi ke CS kami. Karena senapan angin ini super laris, ini keluaran terbaru tetapi super laris, pastikan segera order ke CS kami. Ini dia nomornya. Perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut, sudah dipastikan penipuan. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online.
Oke, di kami untuk sistem pembayaran ada dengan dua cara. Yang pertama melalui transfer, kalian tinggal membayar, kemudian barang kami kirim. Kemudian yang kedua yaitu melalui COD ataupun bayar di tempat. Jadi barang kami kirim dan ketika barang datang, kalian tinggal bayarnya ke kurir. Jadi, untuk pembelian di GSA Sport Indonesia, kalian tidak perlu ragu-ragu lagi dan juga tidak perlu khawatir takut penipuan, karena kami aman dan juga bergaransi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video kali ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.